Hasil semifinal, Indonesia Masters 2024. Di semifinal tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 38 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Yohannes Saut Marcelino, dengan skor 21-17 dan 22-20 dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di final tunggal putra, Alwi Farhan akan melawan sesama pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-15, dalam durasi 47 menit. Di semifinal ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisa Krasto, dengan skor 21-10 dan 21-10 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Adnan Indah kembali akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Jafar Felisa. Rekor pertemuan, 0-1 untuk keunggulan Jafar Felisa. Di semifinal ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, dengan skor 24-22 dan 21-15 dalam durasi 48 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, harus kalah dari ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi, dengan skor 8-21, 23-21, dan 12-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Jesita Feby akan melawan sesama ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putri, Hina Akechi berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Asuka Takahashi, dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam durasi 44 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Riko Gunji berhasil menang atas pemain Korea, Park Ga-en, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 13 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Riko Gunji akan melawan sesama pemain Jepang, Hina Akechi. Rekor pertemuan, 1-1. Selanjutnya di partai ke-6, ganda putra Thailand, Calumpon Charunkitamorn, Warapol Tongsanga, akan melawan ganda putra Filipina, Christian Bernardo, Alvin Morada. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai terakhir, ganda putra Indonesia, Hardianto, Ade Yusuf Santoso, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan. Rekor pertemuan, 0-0.